إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين سنن جمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kaum muslimin, kehidupan orang yang beriman adalah bab tentang waktu. Waktu dalam perspektif Islam termasuk di antara perkara yang mendapat perhatian yang sangat besar. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang keutamaan waktu ini. Ketika menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tundukkan bagi manusia, waktu termasuk di antara nikmat tersebut yang Allah sebutkan. Sebagaimana firman-Nya, "Wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar daibain." Dan Dia yang Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian yaitu matahari dan bulan yang beredar pada garis orbitnya. Wasakhkhara lakum al-laila wan-nahar. Dia Allah Subhanahu wa taala juga telah menundukkan untuk kalian yaitu malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Dialah Allah yang telah yang selalu memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghinggakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu benar-benar zalim lagi mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga seringkali bersumpah dengan bagian-bagian waktu seperti waktu malam, waktu siang, waktu subuh, waktu duha, waktu asar dan lainnya. Para mufassirin atau ahli tafsir berpendapat bahwa jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu hal, itu menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut dan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengarahkan perhatian kaum muslimin terhadapnya.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallayli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Al-lail satu sama dengan dua. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Wad duha walaili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sungguh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ma'asal muslimin, selanjutnya Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya pernah menerangkan tentang 5 pertanyaan inti yang diarahkan kepada manusia nanti di akhirat. Dan 2 di antaranya adalah bab tentang waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, La tazalu qadama ibni adama yawmal qiyamah hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan kedua kaki anak Adam tergelincir ke dalam neraka jahanam nanti di hari kiamat kecuali sebelumnya ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afna, tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya, bagaimana dia melaluinya. Wa malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya, bagaimana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan bagaimana dia menginfakkannya, untuk apa dikeluarkan, untuk apa. Dan yang terakhir, wa madza amila fima alim, dan apa yang diamalkannya dari apa yang telah diilmuinya. Ma'asul muslimin dirajumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur dan masa muda adalah 2 di antara 5 pertanyaan inti nanti di akhirat. Oleh karenanya kita perlu paham betul apa sebenarnya tabiat dari waktu itu sendiri. Sebagaimana pernah diulas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahwa waktu mempunyai karakteristik yang unik. Yang pertama, waktu merupakan sesuatu yang cepat sekali berlalunya. Jika seorang coba merenungi tentang waktu yang sudah ia lewati, siapa yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya, ia akan merasakan betapa cepat waktu puluhan tahun itu berlalu. Al-Quran juga menegaskan hal itu ketika ia menggambarkan di antara fenomena hari kebangkitan nanti. Allah berfirman, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidaklah tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja, seolah hanya sebatas sepenggal waktu sore atau waktu pagi hari. Juga firman Allah yang lainnya, wa yawma yahsyurum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Qad khasira alladziina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh merugilah mereka yang kufur, yang tidak beriman atas perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kaanu muhtadin, dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yunus ayat yang ke-45. Tabiat yang kedua, jamaah sekalian, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi.
Setiap tahun yang telah berlalu, bulan yang berlalu, pekan yang berlalu, bahkan menit yang lalu, tidak mungkin bisa dikembalikan sekarang. Inilah yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia sampaikan, tidak ada satu hari pun yang menampakkan fajarnya, kecuali ia akan menyeru, wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru, yang akan menjadi saksi atas amalmu. Maka carilah bekal dariku, karena jika aku telah berlalu, aku tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Itu adalah perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, bukan sabda Rasulullah SAW. Namun lantaran sangat bernilai perkataan itu, sampai Imam Ali Zainal Abidin mengomentari bahwa perkataannya mirip perkataan para nabi. Kemudian jamaah sekalian, tabiat waktu yang ketiga adalah bahwa waktu merupakan aset yang paling berharga. Ketika waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali dan tidak bisa tergantikan, maka waktu adalah aset yang paling mahal bagi manusia. Dan mahalnya nilai sebuah waktu lantaran ia adalah wadah bagi setiap amal dan produktivitas kita. Waktu adalah modal utama bagi individu maupun masyarakat. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, saya melihat ada segolongan manusia yang memberikan perhatian kepada waktu lebih daripada perhatian kalian terhadap dirham dan dinar. Waktu tidak bisa dihargai dengan uang, seperti kata pepatah, karena waktu itu lebih berharga dari uang, lebih berharga dari emas, harta dan kekayaan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri, karena kehidupan bagi seorang adalah waktu dan detik-detik yang dijalaninya, mulai ia lahir hingga wafat nanti. Oleh karena jamaah sekalian, setelah kita mengetahui nilai dan tabiat waktu seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah menggunakannya secara baik dan seoptimal mungkin. Seorang muslim dituntut mengisi waktu dengan penuh kesadaran dan keterarahan. Waktu tidak dilewati, tidak boleh dilewati dengan kesia-siaan. Dan begitulah seharusnya sifat seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan seorang muslim adalah ketika ia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Para salafun saleh juga mengatakan, di antara tanda datangnya kemurkaan adalah sikap menyia-nyiakan waktu. Ya, meskipun seorang muslim dituntut mengisi waktu-waktunya dengan amal yang bermanfaat, baik amal yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Amal yang bersifat duniawi pun bisa menjadi ibadah, bahkan menjadi jihad, jika memang diniatkan ikhlas karena Allah dan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bila ada waktu luang, setiap muslim dituntut untuk mengisinya dengan amal kebaikan. Karena waktu luang merupakan nikmat yang sering dilupakan dan tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Manusia sering tertipu lantaran waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'matan magbunun fihima kathiru minan nas as-siha wal farog. Dua kenikmatan di mana banyak manusia yang tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Rawahu Bukhari. Ya, mas kalian, nikmat waktu luang bisa menjadi ancaman bagi seseorang bila tidak diisi dengan amal kebaikan. Karena waktu luang itu pada akhirnya nanti akan diisi dengan salah satu di antara dua pilihan. Apakah itu diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik, atau hal-hal yang negatif atau hal yang buruk. Syekh Abdul Azam pernah mengatakan, illam tasgul nafsuka bil kabair
Sagolatha as-sagair. Jika Anda tidak bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang besar, maka ia akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh. Sesungguhnya, amal kebaikan yang harus dipenuhi seorang muslim begitu banyak, sangat banyak. Karena itu setiap muslim hendaknya bisa mengisi waktu mereka dengan amal kebaikan tersebut secara sebaik-baiknya, sekuat kemampuannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita bisa memahami tentang banyaknya jumlah sedekah yang seyogyanya dipenuhi oleh seorang muslim setiap hari. Setiap siku dan anggota tubuh manusia dibebankan sedekah atasnya pada setiap hari. Mendamaikan antara dua orang secara adil adalah sedekah. Membantu orang lain untuk naik ke atas kudanya atau kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah menuju masjid juga sedekah. Menyingkirkan halangan, duri dan sebagainya dari jalan yang membahayakan manusia juga sedekah. Dalam Sahih Muslim disebutkan jumlah siku dan anggota tubuhnya dimaksud ada 360 ruas. Jadi semuanya harus dikeluarkan sedekahnya dengan bentuk amal kebaikan seperti dicontohkan dalam hadis tadi. Dalam hadis disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga menjelaskan serangkaian hak-hak yang harus dipenuhi olehnya. Dan dari hadis tersebut jamaah sekalian, kita bisa memahami begitu banyaknya tugas dan amal seorang muslim. Rasulullah pernah berkata kepada Abdullah ibn Amr, dikatakan, wahai Abdullah, aku pernah diberitakan tentang dirimu yang selalu melakukan puasa pada setiap siang dan selalu melakukan sholat malam. Benarkah demikian? Maka aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengingatkan bersabda, jangan lakukan itu. Puasalah dan berbukalah. Sholat malamlah dan tidurlah. Karena tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak, istrimu punya hak, dan tamu pun juga mempunyai hak. Rawah Bukhari. Ada sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Ada hak untuk Tuhannya, hak untuk dirinya, hak untuk anak dan istrinya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya, dan seterusnya. Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan banyak tugas dan hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Karena itu tidaklah berlebihan bila seorang ulama pembaharu terkemuka mengatakan al-wajibat aksar minal awqat. Tugas dan kewajiban itu jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka oleh karenanya nanti di hari kiamat tidak terkecuali apakah orang yang soleh, orang yang jahat, orang yang baik, orang yang zalim, semuanya akan merasa rugi ketika kemudian dipaparkan apa yang telah dilakukannya ketika hidup di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Barakallahu li banakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.